makmur, wabil khusus. Sehingga pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, kita dipertemukan dalam acara yang sangat mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuriddin wa'udin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Kepala Desa Jati Bogor, Bapak Wahyudi. Yang kami hormati tokoh ulama setempat, khususnya Kiai Haji Makmuri selaku sesepuh Musala Baitul Makmur, wabil khusus Romo Kiai Haji Fazil M.S.Ag. M.Pd. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, dan yang kami hormati tamu undangan yang telah hadir, pengurus Musala Baitul Makmur beserta panitia penyelenggara halal bihalal Musala Baitul Makmur Desa Jati Bogor. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada acara malam hari ini. Acara halal bihalal Musala Baitul Makmur Desa Jati Bogor dengan tema dengan silaturahmi kita perkuat kerukunan. Selawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah menurunkan ajaran Islam kepada umatnya hingga akhir zaman sekarang ini. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat ceramah agama atau mauidatul hasanah, yang kelima pembacaan doa, dan yang terakhir penutup. Marilah kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi, yang mana akan dibacakan oleh Ustadz Hamdan Abdul Fatah dari Kedal. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Whoa.
sufiil abzal sadaqa acara puncak. Ya, jadi
saya akan menyampaikan beberapa hal karena saya sendiri sebagai pengurus baru pengganti dari almarhum Bapak Musyrik. Sebelumnya mari kita baca umur kita untuk almarhum Bapak Musyrik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mahasiswa sama lebaran minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Bapak Ibu bisa memaafkan, juga saya pengurus juga saling memaafkan. Salawat serta salam kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin saya sampaikan selaku pengurus baru, ya namanya pengurus Yud Sewu, agar cerita ya kayaknya dawa, cuman tak singkat baik. Jadi sebagai pengurus karena mendapat amanah dari lingkungan kaum sholat Baitul Makmur, alhamdulillah saya merasa ya didukung. Pertama adalah program yang pertama adalah pemappingan, alhamdulillah ning arepe wis bisa kenanggo pepedebe. Nah niku. Kemudian selanjutnya alhamdulillah yang namanya infak. Jadi infak itu setiap bulan alhamdulillah dapat kurang lebih rata-rata 1 juta dengan cara itu pakai celengan atau pakai tabungan. Nanti setiap hari Jumat tiap umat dikumpulkan. Alhamdulillah ini untuk bagian humas saya matur suwun, khususnya Paing Cenges. Ngapunten. Jadi sekali lagi ya, karena mau tak kayak begini subuh, tapi waktu ini bisa yang. Jadi sekali lagi inal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dengan demikian kami selaku pengurus sangat berterima kasih kepada kaum musholah Baitul Makmur yang telah mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan pembangunan musholah Baitul Makmur. Sekali lagi matur tuwun, terima kasih. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan Al-Mukarram Abah Kyai Haji Husin SAG MBDI, yang kami muliakan sesepuh Musola Baitul Makmur Kyai Haji Makmuri, segenap pengurus dan panitia yang kami hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan, sehingga pada malam yang penuh dengan keberkahan ini
kita dipertemukan dalam acara yang sangat mulia ini, yaitu acara halal bihalal di Musola Baitul Ma'mur. Dalam keadaan sehat walafiat, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya atas nama mewakili dari panitia halal bihalal Musola Baitul Ma'mur, ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan. Yang pertama, pada hari ini, malam hari ini, masih suasana Idul Fitri. Kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang hadir pada malam hari ini tentunya semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia. Karena apa? Karena kita sudah selesai, sudah lulus untuk menunaikan ibadah yang kita lakukan selama kurang lebih satu bulan, yaitu menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, diberi kenikmatan bisa menjalankan ibadah puasa. Mungkin di sana ada beberapa orang yang saat ini ketika Idul Fitri bahagia senang, ada yang sedih. Karena apa? Karena mereka sedang ada musibah. Karena mereka mungkin sedang sakit. Bahkan mungkin ada yang keluarganya meninggal. Ya. Kita doakan semoga dari saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang musibah, yang sakit segera diambil sakitnya, semoga sehat. Dan yang sedang musibah semoga diberi kesabaran dan ketabahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ucapkan kepada segenap panitia yang mungkin ini rencana secara mendadak, alhamdulillah bisa terwujud sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kami ucapkan banyak terima kasih atas segala tenaga pikiran untuk bisa mewujudkan acara yang mungkin sudah direncanakan dari tahun kemarin, tapi ini baru bisa dilaksanakan. Alhamdulillah semuanya bisa kerjasama, bisa remojong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
لرضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kira berkah doa badhe ngaos sampun kesupen niku nggih. Salli wa sallim daiman al-aqmada Salli wa sallim daiman al-aqmada wal-ani wal-maqsuha قد وعد والآل والأصحاب من قد وعد سلام صليم دائما على مدى Sayyidina wa maulana Muhammad. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
ja'ala idan li'ibadihil mu'minin wa khatama bihi syahra siyama lit-ta'iina wal mukhlishin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idin. Amin. Amin. Dewaraya. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idin. Amin. Wal faizin. Amin. Wal maqbulin. Amin. Kullu amin wa antum bi khairin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Niki intine niki dalun niki. Niki acara halal ge halal ge. Nggih. Ya intine ya muga-muga Gusti Allah ngadhekaken kula panjenengan dados tiyang ingkang kembali bersih. Kayane wis bersih apa kula? Mantur. Ya, ana sing bolong. Ora tidak to makna wong kayane tas puasa ya. Tas puasa kene wis barang pirang dina. Dina kene turun salaman rata. Lah ya Allah, berarti sembuh bedo. Nggih. Lah sing pantes niku memang ja'alana muga-muga ja'alana Allahu muga-muga dadi akan naing ingsun sapa Allah Gusti Allah. Semoga Allah menjadikan kita bebas-bebas. Wa iyyakum antara kita semua, kalian semua yang hadir pada malam ini didoakan ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin. Termasuk muga-muga didadakaken dadi golongane wong sing aib. Aib niki artine sing kembali kepada fitrah, kembali bersih ke sing puasa. Abdul Raine kaya puasa kabeh. Abdul Raine wong katon si Raine. Tapi bulan puasa tak orang ngerti oh ya, si ngerti dewek-deweknya khusnudon kayak neta insya Allah rata-rata puasa kecuali sing ora. Aja buya guyu mono ya, ntar ini sing guyu latar ini ketar orang puasa ya. Jadi aidin bang sholat berpuasa insya Allah abendi kembalikan menjadi orang yang suci. Soalnya Rasulullah mengatakan man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ufiro lahu ma taqaddama min dzambi. Kebiasaan di bulan puasa harus terus metu orang ke yaklan orang ke makmuri nggih mesti metu yen nembe pembukaan tok tak artine dhisik. Jadi kata-kata mansoma sapa wonge sing puasa Ramadan bulan Ramadan sak bulan Ramadan jenengan puasa hufiro lahu ma taqaddama hufiro diampura lahu kadue wong sing puasa. Hufiro lagu ma takut dama mape dosa-dosa takut dama simis pada dingin-dingin biyen tau dilakoni we diampura kabe dosa ini mulanya ja'alan nawad ja'alan Allah wa iyyakum minal a'idin we insya Allah jenengan kewis bersih ayah kembali seperti waktu nembe dilahirkan fitrah, kembali kepada fitrah. Wal faizin didoakan na wong sing kuasane prakat uga-uga dadi wong sing bahagia dunia, bahagia akhirat. Allahumma amin.
bangga ketemakan ini sampai pembukaan waktu saya ini turun halal lagi, halal turun nanti kan bongi dari ini orang mesti dia mati bebegel waktu kita aku itu alhamdulillah merusak ngomong mesti balik ke tuan dijanjian mesti nonong nong soli ja'alanallahu wa iyyakum minal aqidin wal faqih. Luar biasa kalimat niki wis didongakne sing pada puasa wingi insyaallah jenengan urip ya pandadi wong bahagia wong mati ya pandadi bahagia simpan pengin mati siapa ge mumpung tas puasa wis didongakne minal faqih sih wonten ini nurib disini aku ya ya apa ya yes, tapi uribnya bahagia Allahumma amin bu bu rumah polres bu jajan sepeda warna bu tangannya lagi soter tak rekam jajan mulan itu boleh dicak ngomong ada orang ngomong tulanan jajan ngantuk ngantuk dari turun ini penang kok eh bojone Pak Bu Sabra kayak kain ngocok ini Bu Sabra ini makan tepora ini makan ceweknya kenal topan ngilingan ya. Sedulur niki memang kula kalian panjenengan insyaallah kudu hakul yakin sing wingi sukses dari ngarep-arep muga-muga dadi wong sing minal faqih. Amin. Eh amine berdua kali kene. Akine wong sing pangkoli bahagia. Kula pantakon karo panjenengan kabeh lanang wadon. Umpamane jenengan ditawani, kita umpama jenengan milih bahagia apa milih duit samiliar? Agar buluk milih duit samiliar. Agar milih bahagia berarti durung bahagia. Agar wis milih duit samiliar berarti wis bahagia. Weh. Ya mesti anda takoni mesti tiru. Orang kudu asline berarti kurung bahagia kepengin bahagia. Mulane milih kokon milih milih bahagia apa milih duit samilian. Pikir asli neta ya pan ngomong samilian kok kantor. Bukan darani apa istilah wong materialis orang cara pikiran agar wong kepengen pokok milih bahagia atau duit samiliar milih samiliar soalnya aku is bahagia ya Allah jadi jenengan durung bahagia ya wis muka-muka tahun kie sing kuasane pol muka-muka jadi wong sing bahagia amin ya Allah samiliar ini pun bisa ngomong jenengan durung bahagia durung bahagia itu dengan muka-muka bahagia anggar umpamanya bikin milia samilia tak dongakna muka-muka nasi mei tapi laka simpan mei siapa kalau ya nah dulur ini terus kalau kalian panjenengan minal faizin kalau nangi wong sing bahagia wal makbuli muka-muka ya Allah amal ibadah diterima. Amine Dewi. Dene Dewi terus dimensi. Bu. Muga-muga wong itu makna ora amin ya. Ora ora milih amin Prabowo. Ayo kenal kok patokan kaya aku. Wong ora amin bae semini kurungku. Ya kowe mitok amin. Sekaruan iki.
Nggih. Nggih. Nah, iki pembukaan nganteni mau sikat waca. Nggih. Nggih. Insyaallah diterima Allahumma. Amin. Oh Prabowo, ya wis mangan los lah. Prabowo ya Prabowo. Bulan yang si mau menang baik, jebule pilihannya Prabowo, dino ramin. Kita wis ora kampanye iki kan. Ah, bon. Terus kullu amin wa antum bi khairin. Sepanjang tahun ini mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang bagus. Allahumma amin. Ya Rabbal amin. Khairin itu artinya bagus. Berarti wingi dong jenengan rumut jalan Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqulin kullu amin wa antum bi khairin. Oh doa nak anjenan ngerana sih, minal aidin wal faizin jawabnya apa? Sama-sama. Kok ngambuk bahasa, gak kok jawabnya ngambuk bahasa. Tapi kadang-kadang tidak minal aidin wal faizin. Tau maaf, lo mohon. Aja di sini-sini lah. Baitul Makmur. Nggih. Nggih. Ibu salat Baitul Makmur ya. Nggih. Ibu salatke namane Masjid sing ana nang Sidrotul Muntaha. Pentor Baitul Makmur. Menak jablong-jablong ngrek. Menak iki wal faizin. Ora sak kok ya pernah. Padahal jawabane gampang. Cukup dengan kata amin kok kadi Prabowo manut. Cukup dengan kata amin. Amin. Jadi anggar umpamane ana wong ndongak ngajalan Allah, biasane takut minal aidin wal faizin. Jenengan dari ngomong amin. Singkat napa mboten? Singkat. Tapi anggar orang ngerti ya sama-sama. Saya kiri sore ya Bu ya. Jadi gampang jawabannya jebule. Rai kata-kata. Sore nang kanan donga kena, nang kene gari ngamini. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Oh, niku berarti mukadimah selesai. Belum nembe pan dawaken ayat Gusti. Qala ta'ala fi kitabil karim. Yeah.